Tiga terdakwa pembunuhan berencana terhadap korban Anton Eka Putra yang mayatnya dicor di tempat penampungan Banyu Buri Ruko Distro punya salah sikok tersangka. Ketiga terdakwa didakwa jaksa penuntut umum pasar berlapis dengan ancaman pidana mati. Kasus pembunuhan seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Putra yang mayatnya ditemukan di cor jerubak penampungan Banyu di Buri Ruko Distro Anti Mahal di kawasan Mas Krebet Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang masuk babak persidangan. Ketiga terdakwa yakni Antoni selaku otak pembunuhan yang juga pemilik distro, Pongki Saputra, Samo Kelvio jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang. Sidang tersebut diketuai Majelis Hakim Raden Zainal Arif dengan Hakim Anggota Sangkot Lumban Tobing Samo Loan Eksodus Suta Barat dan Jaksa Penuntut Umum Desi Arsean dari Kejaksaan Negeri Palembang. Sesudah sidang, JPU Desi Arsean mengungkapkan ketiga terdakwa didakwa jeru primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau subsidiar pasal 339 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, lebih subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidiarnya pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lebih subsidiarnya pasal 338 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Heru Wahyudi, PAL TV.